Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya, Cecep Sunandar Channel. Kali ini saya nggak bikin tutorial, cuma mau ngasih tahu aja macam-macam atau bentuk-bentuk daripada fitting untuk lampu. Sini ada E12, E14 seperti ini. Ada juga fitting gantung E27. Ada fitting E40. Oh, gede banget. Gede banget ini, guys. Dan terakhir nih fitting E14. F27. Seperti ini lah bentuk-bentuknya. Jadi fungsinya pun lain-lain. Kalau fitting ini biasanya dipakai untuk kayak lampu candle ya. Candle kan kecil ya, kakinya kan kecil. Inilah kakinya seperti ini. Fittingnya tuh seperti ini. Ada lagi, ini juga industri nih, fitting industri. Biasa digantung kalau di gudang-gudang biasaan. Nah, ini fungsinya nih. Jadi dia digantung, nanti disambung listrik. Inilah pakai ini kakinya nih. Ini namanya fitting. Terus ada lagi E40 fitting gantung besar nih. Ini biasa dipakai di sama gudang, cuma porsinya porsi gede ya. Kalau yang ini porsi gede. Bruh. Seperti ini. Kalau yang sering kita pakai di rumah, inilah fittingnya seperti ini. Oke. Jadi di sini udah dicantumin ya. LN. LN. Nah, ada nama-nama yang harus diketahui, yaitu ini namanya fitting Jerman. Fitting Jerman tadi udah disebutin untuk lampu candle atau lampu hias kecil-kecil itu ya. Dia kapasitasnya cuma berapa ya? Sampai berapa watt ini? 250 voltnya ya. Oke. Terus yang kedua nih fitting gantung yang E27 tadi. Ini antara 100 sampai 250 volt. Dia maksimal kekuatannya 200 watt. Sini ya, maksimal kekuatannya 200 watt. Dan yang terakhir, yang ketiga ada E40. Dia kekuatannya nyampe 300 ini 300 watt ya, masih kuat ini. Dan yang terakhir sama kayak yang ini, E27, kekuatannya nyampe dengan 300 watt. Oke teman-teman, cuma itu yang bisa saya kasih tahu. Terus tonton channel saya, Cecep Sunandar. Dan akan terus memotivasi untuk alat-alat listrik dan lampu-lampu yang lain-lain. Demikian, saya Cecep Sunandar. Terima kasih. Wassalam. Goodbye.